Tangis haru mewarnai kedatangan rombongan jemaah haji asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah di halaman Islamic Center Minggu dini hari. Dari 1.052 orang yang diberangkatkan ke Tanah Suci, 4 orang jemaah haji meninggal dunia dan 1 jemaah haji meninggal saat persiapan menuju bandara dalam penerbangan pulang ke tanah air. Kedatangan bus rombongan jemaah haji asal Brebes, Jawa Tengah di halaman Islamic Center pada Minggu dini hari disambut tangis haru keluarga penjemput. Keluarga penjemput yang menunggu berjam-jam langsung merangsek menuju bus rombongan haji. Dari total 1.052 jemaah haji asal Brebes yang diberangkatkan dengan 4 kloter, 4 jemaah haji meninggal dunia selama berada di Tanah Suci. Kabar terakhir seorang jemaah haji meninggal dunia di maktab saat persiapan menuju bandara dalam penerbangan pulang. Usia lanjut, kemudian adaptasi dengan lingkungan sana yang sangat sulit ya, karena panas tahun ini kan lebih dari tahun kemarin. Itu hampir sama 51. Dan itu sangat berpengaruh untuk mereka.